Hai, ni Kak Amka Memon. Hari ini kita memasak buah-buahan versi orang Bajau sempurna. Pertama sekali, kita rebus buah-buahan menggunakan air biasa. Oke, selepas itu kita cuci, jangan terlalu bersih ya guys, nanti hilang dia punya lemak belakan. Oke, cuci sekali atau dua kali sahaja. Nah, cuci bersih-bersih. Oke, selepas itu kita potong buah-buahan. Potong, jangan terlalu kecil ya, jangan terlalu kecil, sederhana sahaja. Nah, ini bahan-bahannya yang kita perlukan untuk menumis buah-buahan kita pada hari ini. Terai kita ketuk-ketuk sahaja. Nah, yang lain kita tumbuk. Oke, kita tumbuk halia, kunyit. Oke, lepas tu masukkan bawang putih, bawang merah. Ikut kuantiti bobohan lah. Kalau banyak bobohan, kita kasih lebih lah. Lepas tu masukkanlah cili padi. Tumbuk sampai lumat. Panaskan minyak lah. Panaskan minyak. Agak-agak lah ya. Agak-agak minyaknya. Jangan terlalu banyak. Masukkanlah bahan-bahan yang kita tumbuk tadi. Gaul, sebati, sehinggalah naik baunya ya. Oke, selepas itu masukkan air. Bergantung dengan banyaknya bobohan kita ya. Kalau banyak, banyak airnya tuh. Masukkan serai. Tutup dia, tunggu dia mendidih supaya terasa dia punya bahan-bahan yang ditumbuk tadi itu ya. Bubuk kok secukup rasa, garam saya pakai perisa Maggi gitu. Kalau nak guna Ajinomoto pun boleh. Masukkanlah lada dengan tomato tuh. Tomato, gaul. Kemudian masukkanlah buah-buahan. Masukkan dan gaul. Supaya sebati dengan bahan-bahan yang kita tumbuk tadi itu ya. Pastikan jangan terlalu banyak dia punya air. Nanti tidak terasa dia punya perisa bobohan itu, mesti dia sedikit saja airnya. Oke, kasih rata, kemudian tutup. Oke, buka untuk gaul semula untuk memastikan kuantiti airnya ngamkah tidak. Kemudian siap masakan kita. Simpan ke dalam piring, sedia untuk dimakan bersama tompe dan bobohan tadi. Maksukul Mika Amka Memon.